infrastruktur ada luka terjumas kemudian coba tim nanti akan kita lakukan percepatan karena itu kemarin tertunda jembatan, jembatan nanti kita cek jembatan dari Gendeng kalau sudah oke berangkat untuk mengambil tindakan monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan negeri kepada bangsa saya dan menjalankan sekolah tak terbisa menanggung selalu kami mohon dan kami harap. Lah, insya Allah kepala desa terpilih yang baru ini akan mampu mendinamisir pembangunan di desa. Saya berpesan, tolong kelola dana desa secara hati-hati. Kemudian tentukan skala prioritas pembangunan desa, utamanya adalah untuk pemberdayaan. Jangan sampai ada warga desa yang tidak makan. Barang siapa kepala desa yang di desanya ada warga tidak makan dan terlantar, maka dia akan saya mintai pertanggungjawaban. Akan saya potong alokasi dana desanya. Jadi kalau ada yang tidak makan, saya potong alokasi dana desanya. Berapa persen? 10%. 10%. Iya. Kalau saya itu ya kurang setuju juga. Sebab kan kayak anggaran desa ADD atau DD kan sudah dirancang. Ya. Kalau harus memotong, ya berarti kan kita langsung putar haluan lagi. Oh.